الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد الفاتح الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم صلاة تفتح لنا بها أبواب الرضا والتيسير وتغلق بها عنا أبواب الشر والتعسير وتكون لنا بها وليا ونصيرا. أنت ولينا ومولانا فنعم المولى ونعم النصير. اللهم افتح لنا أبواب فضلك واشرع علينا خزائن رحمتك برحمتك يا أرحم الراحمين. وبجاه سيد الأولين والآخرين. أما بعد، فقال المصنف حفظه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه وبركاته في الدارين آمين يا رب العالمين. حفظه الله تعالى dan bermula kosan dan tujuan hamba ialah hendak menyebut sedikit daripada barang yang memberi taufik Allah Ta'ala akan hamba atasnya daripada anfasihaulail a'yan ahli صدق والإخلاص والمحبة والعرفان. Dan tiada bagi hamba pada yang demikian itu melainkan semata-mata menakalkan perkataan-perkataan mereka itu sahaja supaya mudah mengambil manfaat dengannya oleh mereka yang menghendaki Allah Ta'ala akan intifa' daripada ahlil huda wal nur. Baik tuan-tuan, puan-puan, hadirin-hadiran, para pecinta ilmu sekalian, alhamdulillah, syukur kita kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan limpah kurnia-Nya dan juga curahan rahmat-Nya dapat lagi kita menyambung pengajian pada
lagi ini. Jadi setelah selesai dah ibadah mukaddimah ataupun pendahuluan kita, sekarang kita nak masuk sedikit membanggil apakah qasad, maksud tujuan kita menulis ataupun mengumpulkan maklumat-maklumat, menghimpunkan di dalam kitab ini beberapa ayat-ayat Al-Quran, kemudian ditafsirkan mengikut tafsir ahli sufi, ahli tasawuf, ulama-ulama tasawuf. Cuba kita tengok di sini, katanya, dan bermula qasad, dan tujuan hamba ialah hendak menyebut sedikit. Nah, tengok faham tu, sedikit sahaja. Banyak lagi yang kita tak sebut. Ini sikit sangat. Dia kata sedikit, menyebutkan sedikit daripada barang yang memberi taufik Allah Ta'ala akan hamba atasnya, atas barang apa dia, daripada anfasi ha'ulail a'yan ahli sidqi wal ikhlasi wal ahabbati wal irfan. Bahasa mudah cakapnya, iaitulah ulama-ulama sufi, orang-orang yang benar perhambaan mereka itu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan juga orang-orang yang ikhlas amalan-amalan mereka itu, ibadat-ibadat mereka itu, khidmat-khidmat mereka itu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan juga orang yang cinta kasih dan bermakrifat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita ambil daripada pengalaman-pengalaman mereka yang mereka perolehi. Maka pengalaman-pengalaman ini dinamakan dia pengalaman rohani. Nah, kita ambil. Sebab kita ni kebanyakannya ada pengalaman secara zahir saja, tapi pengalaman rohani tak ada. Pasal apa tak ada? Sebab kita tidak masuk ke dalam alam rohani. Jadi apabila kita masuk ke dalam alam rohani, alam malakut, alam jabarut, insyaAllah kita akan mempelajari di dalam alam-alam tersebut itu pengalaman-pengalaman rohani. Di sini pengalaman rohani mereka. Baik. Dan tiada bagi hamba pada yang demikian itu melainkan semata-mata menakolkan perkataan-kataan mereka sahaja. Kita ni hanya nukil ya, ambil perkataan mereka supaya mudah mengambil manfaat dengannya, yakni dengan perkataan-kataan mereka itu, oleh mereka yang menghendaki Allah Ta'ala akan intifa' daripada ahlil huda wal nur. Ini bagi sesiapa yang Allah Ta'ala kehendaki, nak bagi manfaat kepada sesiapa yang dia kehendaki, maka orang itu akan dapat ambil manfaat. Jadi kalau Tuhan tak kehendaki, tak payahlah. Kita tak boleh buat apa. Allah SWT saja yang amat kuasa di atas segala-galanya. Kalau begitu, kita kena minta kepada Allah SWT. Baik. Jadi itu kita tak bincang panjang. Kemudian kita tengok lagi, masih lagi duduk dalam mukaddimah ni. Katanya, dan hamba menamakan risalah latifah ini, kitab yang kecil ini, hamba namakan dengan
الفتح القدسي والكشف الأنسي في التفسير الإشاري الصوفي. Baik, itu nama kitab ini, dia sudah jadi alamiah dah. Al-Fathul Qudsi Wal-Kashful Unsi Fit Tafsir Al-Ishari As-Sufi. Maksudnya pembukaan Al-Fathul Qudsi, pembukaan yang suci. Wal-Kashful Unsi, dan juga singkapan yang menjinakkan hati. Fit tafsiril isyari, pada menerangkan tafsir secara isyarat sufi, ulama-ulama sufi. Baik, jadi tuan-tuan, puan-puan, hadirin hadirat sekalian, kita nak masuk dalam satu perkara, kita kena tahu juga tajuk dia. Kalau kita nak bincang satu perkara tapi kita tak tahu tajuk, jadi pening juga. Jadi kitab yang ada di hadapan tuan-tuan, puan-puan, hadirin hadirat sekalian ini, iaitu satu kitab tafsir. Maknanya ilmu yang kita nak bincang ni ialah ilmu tafsir. Tapi tafsir ni dia ada banyak jenis. Kan? Dia ada banyak jenis tafsir ni. Ada tafsir bil-ra'i. Kan? Ada tafsir bil-ma'thur. Ada juga tafsir isyari. Kita ingat, just kurang-kurangnya kita kena tahu bahagian-bahagian tafsir. Tafsir ini ada tafsir birra'i. Tafsir birra'i ini iaitu kitab tafsir bagaimana ulama-ulama mentafsirkan mengikut pandangan mereka, pendapat mereka. Tapi pandangan mereka dan pendapat mereka ini berdasarkan kepada qawaid, yakni kaedah-kaedah. Contoh seperti mentafsirkan ayat mengikut kaedah bahasa Arab, kaedah ilmu-ilmu bahasa Arab seperti nahu, sharaf, balaghah, bayan ma'ani badi', dan juga ilmu-ilmu yang lain yang sangkut dengan ilmu Al-Quran. Ini kita panggil tafsir birra'i. Contoh seperti tafsir birra'i itu iaitu seperti kitab tafsir han yang panggil Imam Fakhruddin Ar-Razi. Dia panggil Imam Fakhruddin Ar-Razi. Itu dia panggil tafsir birra'i. Dan juga demikianlah juga kitab tafsir Imam Al-Qurtubi. Al-Qurtubi, iaitu yang bernama Al-Jami' li'ahkamil Quran, dan juga sebagainya. Dan ada juga kitab tafsir yang dinamakan dengan kitab tafsir bil-ma'thur. Tafsir bil-ma'thur. Tafsir bil-ma'thur ini iaitu kitab tafsir yang mentafsirkan ayat-ayat Al-Quran dengan melalui tafsiran hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kan? Maknanya dia mentafsir ayat itu dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam.
Ini panggil tafsir bil ma'thur atau juga dinamakan dengan tafsir bil manqul. Manqul. Nah, baik. Contohnya seperti mana? Seperti tafsir Imam Jalaluddin As-Suyuti. Ha, ni boleh tak? Tak. Seperti tafsir Imam Jalaluddin As-Suyuti yang bernama Ad-Durrul Manthur. Ad-Durrul Manthur. Tabangi tafsir bagi Imam Jalaluddin As-Suyuti rahimahullahu ta'ala. Itu beliau mentafsirkan ayat Quran dengan hadis Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan begitu juga dengan tafsir Ibnu Katsir. Tafsir Ibnu Katsir juga dipanggil tafsir bil ma'thur. Kerana dia mentafsirkan ayat Al-Quran mengikut hadis Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan yang ketiganya yaitu kita panggil tafsir isyari sufi. Jadi tafsir isyari sufi ini yaitu tafsir ayat Quran. Pertama dia tafsir zahir, kemudian ditafsirkan secara batin bagi ayat, kemudian barulah ditafsirkan mengenai isyarat daripada ayat Al-Quran itu. Ini panggil isyari. Jadi artinya kalau kita pelajari tafsir ini, lebih kurang kita pelajari 3 lapis atau 4 lapis. Zahir, batin, batu isyarat dia, dan ada irsyadat dia. 4 lapis kita pelajari ayat ni, tiap-tiap satu ayat kita pelajari 4 lapisan dia. Nah, tengok situ. Baik. Ini bagi tafsir isyari. Jadi tuan-tuan, puan-puan, hadirin hadirat sekalian, ini anugerah daripada Allah SWT. Baik, kita tengok. Dan akan Allah Ta'ala jua hamba yang fakir berharap bahawa memberi manfaat ia Allah dengannya, yakni dengan risalah yang latifah ini, bagi diri hamba sendiri dan bagi sekalian muslimin. Itu kita minta pada Tuhan lah, bukan harap ke orang lain. Harap kepada Allah SWT jua agar supaya Allah Ta'ala memberi manfaat pada diri sendiri dan juga bagi sekalian muslimin yang dikehendaki oleh Allah SWT nak bagi manfaat kepada siapa-siapa yang dia kehendaki. Ini kerana apa? Kerana bahawasanya ia Allah itu atas barang yang dikehendakinya itu amat kuasa. Itulah kita berharap kepada Tuhan, kerana Allah Ta'ala jua yang amat kuasa memberi manfaat kepada siapa yang dia kehendaki. Baik. Habis.
dan dengan memperkenankan permintaan hambanya itu amat sebenar. Ini dia rujuk kepada doa, dan yaitu Allah Ta'ala berfirman, "Ud'uni astajib lakum." Ada berdoalah oleh kamu akan daku, niscaya aku perkenankan untuk kamu. Kan? Jadi kita minta doa pada Allah supaya Allah Ta'ala bahawa menjadi ia Allah akannya khalis kerana dan muqarriban jannat. Jadi akan dia terminta juga kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Taala menjadikan akan risalah ini khalisan, ikhlas kerana zatnya yang karim, yang mulia, dan muqarriban kepada jannatin na'im, yakni mendekat kepada syurga yang dipenuhi dengan pelbagai nikmat-nikmat. Wa sallallahu wa sallam ala sayyidina Muhammadin ar-rasulil amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Jadi hak yang kita baca apa ni tu tak ada apa. Cuma ni dia nak bagi tahu kepada kita bahawa qasad dan tujuan dia tulis ini ialah nak menyebutkan, nak kongsikan sedikit pengalaman-pengalaman rohani ulama-ulama sufi. Tu ya secara ringkas. Kan? Sikit sangat, banyak lagi yang kita tak tahu. Nah, banyak lagi yang kita tak tahu, tapi insyaAllah kalau kita kaji lagi kita tahu sikit-sikit, lama-lama banyak. Baik, kemudian dia pernah makanlah risalah ini dengan Al-Fatuhul Qudsi Wal-Kashful Unsi Fit Tafsiril Isyari As-Sufi. Jadi kitab ni tuan-tuan, puan-puan, hadirin hadirat sekalian, sebenarnya dia adalah merupakan satu himpunan daripada 10 buah kitab. Ha, tu. Kan? Kitab yang ada di depan tuan-tuan ni, dia adalah majmu'ah. Artinya satu himpunan risalah-risalah yang kecil. Kemudian kita himpunkan satu risalah, jadi kitab yang besar sikit. Jadi untuk pengetahuan tuan-tuan, nak sikitlah cerita. Dahulu kita tulis risalah ni satu, membincangkan satu-satu ayat Al-Quran. Lepas tu ada tajuk-tajuk dia. Contoh seperti ayat yang akan datang, kita nak baca dalam majlis yang pertama, iaitu ayat ya ayyuhallazina amanu taqullah wabtagu ilaihil wasilah ila akhiri. Ayat ni asai tajuk dia al wasilah ila al qabul, dan tu al wasilah
ilal qabul. Tajuknya wasilah kepada penerimaan. Baik, atau tajuk kita ini maknanya yaitu al-falah al-haqiqi, kejayaan yang hakiki. Dan ataupun juga kitab tu hampir-hampir saya nak letakkan nama Hayya 'ala al-falah. Hayya 'ala al-falah. Tak bisa dengar anak kitab Hayya 'ala al-falah. Yang kita dengar azan dah kita. Hayya 'ala al-falah. Jom menuju kepada kejayaan. Ha, di sini al-falah haqiqi, kejayaan yang haqiqi, yang sebenar-benarnya tuan-tuan, dia mesti ada padanya empat perkara. Tuan-tuan belajar ke depan tu. Kalau tuan-tuan nak cari kejayaan dunia dan juga kejayaan akhirat, buat empat perkara. Tak banyak mana empatnya. Kan? Ha. Hal lain kita boleh buat banyak, siapa yang empat ni tak boleh buat. Ha. Macam tu juga jalan kita boleh jalan rata. Takkan mic ni tak boleh beli yang mic sikit. Jalan habis sampai puluh-puluh ribu kan, takkan ni tak boleh beli. Itu situ. Baik, jadi disebut dalam empat ayat tu ada empat perkara kan. Ya ayyuhallazina amanu, syarat pertama nak berjaya kena beriman. Dan orang ni kalau berjaya di dunia atau mana pun, kalau dia tak beriman, dia tak berjaya. Dan yang kedua, ittaqullah. Ya ayyuhallazina amanu ittaqullah, takwa kepada Allah. Kita ni kalau berjaya di dunia atau mana pun, tapi kalau tak ada takwa, dia tak berjaya. Kan? Dan yang ketiga, wajahidu fi sabilihi, wabtaghu ilaihi alwasilah. Nak berjaya kena cari wasilah. Wasilah perkara yang menyampaikan kita kepada kejayaan. Dan yang keempat, yaitu wajahidu fi sabili, dan berjihad di jalan Allah. Empat ni lah, beriman, bertakwa, cari wasilah, dan berjihad di jalan Allah. La'allakum tuflihun, pasti kamu berjaya. Sebab la'alla pada kalam Allah bukan litarji, tapi la'alla pada kalam Allah litahaqqu, pasti tentu berjaya. Kalau nak kejayaan, nanti kita pelajari. Habis mukadimah ni kita pelajari nak cari jalan-jalan kejayaan dunia dan juga akhirah. Kan? Baik. Ini jadi itu semua tu kita nak menggambarkan tafsir sufi, tafsir isyari. Mereka bahas mengenai zahir ayat, patu batin ayat, patu bahas mengenai isyarat-isyarat yang terdapat dalam ayat. Kemudian apakah irsyadat? Irsyadat ni petunjuk-petunjuk daripada Al-Quran yang disebutkan sebagai irsyadatun Qur'aniyah. Dia panggil irsyadat Qur'an. Petunjuk-petunjuk daripada Al-Quran. Kan? Yang kita dok baca tu, wa khairul hadiyi. Kan? Sebaik-baik petunjuk itu petunjuk Al-Quran, petunjuk Nabi Muhammad
sallallahu alaihi wasallam. Mana? Baik. Maka kita tengok tuan-tuan sikit dulu. Katanya, dan ketahuilah wahai saudaraku bahawa yang dimaksudkan dengan at-tafsir al-isyari itu ialah anilah. Apa makna tafsir isyari? Yang kita pelajari ini tafsir isyari. Jadi yang dimaksudkan dengan tafsir isyari ini ialah ta'wilul Quran menyalahi atas zahirnya. Itu sebab tu kalau orang tak tahu konsep ni, dia pun kata tafsir ni sesat. Sebab dia tafsir, dia ta'wil dengan mana tafsir Al-Quran menyalahi atas zahirnya, zahir Al-Quran. Tetapi tuan-tuan, sungguh pun menyalahi zahir, maka ulama sufi dia tidak tinggal zahir. Zahir dia pakai, tapi tafsir dia tu menyalahi bagi zahir. Contohnya lagu ni. Kita ambil satu ayat Quran, Tuhan kata apa? Kulu washrabu. Tuan-tuan terjemah apa? Kulu washrabu wala tusrifu innallaha la yuhibbul musrifin. Makanlah, minumlah, tapi jangan berlebih-lebihan, kerana sesungguhnya Allah Ta'ala tidak suka akan orang-orang yang berlebih-lebihan. Baik. Di awal ayat itu ada suruh, makanlah, minumlah, tapi di sepatu ada larangan, jangan berlebih-lebihan. Makan boleh, bukan tak boleh. Minum boleh, tapi yang tak bolehnya lebih. Ha. Kan? Tak apa tu satu lebih. Kemudian ulama' sufi di antaranya ialah Al-Imam Syibli. Al-Imam Syibli kata apa? Makan itu bala. Ha, tuan-tuan nak kata apa? Makan itu bala. Minum itu bala. Ha, kata apa? Ayah kita akan lawan kan? Siapa kata makan tu bala, minum tu bala? Makan tu nikmat. Minum tu nikmat. Tapi Imam Syibli kata, tak, makan itu musibah. Bala. Ini yang panggil tafsir menyalahi zahir. Dan nak bagi nampak tau, yang kata ta'wil Al-Quran menyalahi atas zahir. Makan itu nikmat, minum itu nikmat. Tapi Imam Syibli dia tafsir, dia kata makan bukan nikmat, tapi makan itu bala, makan itu musibah. Ha. Berkaji dengan kaedah dan nak bagi faham maksud ta'wilul Quran, ta'wilkan Al-Quran itu menyalahi atai zahir. Ha, jangan nak buat. Thank you.
Amin. Dia kena ajar kau sikit. Ah, baik. Tu macam mana tuan-tuan puan-puan hadirin hadirat sekalian? Sebab mereka memandang jauh. Ya, betul. Makan itu zahirnya nikmat. Minum itu pada zahirnya nikmat. Tetapi pada batinnya adalah musibah. Musibah ni maksudnya satu bentuk ujian. Allah nak uji adakah orang yang makan itu dia bersama dengan Allah, atau dia makan tu dia bersama dengan nafsu makan dia. Nak tanya, berapa banyak orang ketika makan dia ingat Allah? Ya, tak ada, ingat nak tambah lagi ada. Di situ kita bersama dengan nafsu makan, bukan ma'allah, bukan bersama Allah. Tuhan uji sikitnya, itu bala. Ni yang kita nak kena pelajari ni. Kita nak pelajari yang tu lah. Supaya kita ini jangan bersama dengan nafsu makan, tapi bersama dengan Allah Subhanahu wa taala. Nak kata apa? Ini yang panggil satu bentuk ta'wilul Quran atas menyalahi zahir. Itu satu contoh. Yang kedua, saya buat contoh yang lain. Seperti kita baca juga dalam ayat Al-Quran, Tuhan sebut kan, ya ayyuhalladzina amanu la taqrabu salata wa antum sukara hatta ta'lamu ma taqulun. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu menghampiri sembahyang sedangkan kamu itu orang-orang yang mabuk. Ini kalau kita tengok zahir ayat, berlaku di zaman para sahabat Nabi radhiyallahu anhum, iaitu para sahabat ketika mana mereka nak masuk mengerjakan sembahyang, mereka minum arak terlebih dahulu. Minum arak mabuk. Lepas tu masuk sembahyang, maka baca dalam sembahyang, baca tukar ganti. Ayat tu sambung dengan ayat ni, ayat ni sambung dengan ayat tu. Tu kira mabuk. Kan? Tapi ulama sufi secara isyari, kita yang masuk sembahyang ni takkan kita minum arak. Tak. Tapi biasanya bermabuk. Mabuk dengan ingat kepada dunia, ingat kepada urusan-urusan dan juga pekerjaan dunia. Itu istilah sukara, mabuk. Kan? Berapa ramai orang yang semayang terkebir, Allahu Akbar, bila baca Fatihah saja lepas dah kuala sepetang. Fikiran kita, akal kita sampai kuala sepetang lah. Perak jaga jerin. Abuk. Lepas tu apa lagi kita buat contoh? Contoh yang lain. Dalam ayat Al-Quran, Tuhan ada menyebut ikhla' na'laik. Tuhan sebut kepada Nabi Musa alaihissalam, fakhla' na'laik,
innaka bilwadil muqaddasi tuwa. Wahai Musa, tangkalkan sandalmu, tangkalkan kasutmu. Apa makna buang kasut? Tentulah tuan-tuan nak main mengaji pagi ni, tuan-tuan kena cabut kasut. Kalau tak cabut kasut, tak boleh. Kami cabut dah kasut di bawah tu, tak nak pakai botai masjid. Bukan kasut tu. Kasut tu semua orang buang. Maksud kasut di sini ialah imbaran daripada dunia dan juga akhirat. Hati kita kena tanggalkan dunia, tanggalkan akhirat, kosongkan untuk Allah, pemilik dunia dan juga pemilik akhirat. InsyaAllah baru kita boleh duduk di dalam hadrat yang suci, baru kita ada kemampuan, keupayaan senantiasa syuhud, musyahadah, raqabah, mengingati Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini kesemua kalau tuan-tuan tak lari ya, kan? InsyaAllah kita pelajari. Semua ada dalam kitab ini, dalam risalah ini. Sebab itu saya katakan, satu risalah saya tulis bincang tajuk tertentu. Lepas itu tulis pula satu risalah, tulis pula satu risalah, sampai 10 risalah. Kemudian kita kumpulkan dalam satu kitab ni, namanya Al-Fathul Qudsi Wal-Kashful Unsi. Ini cerita sedikit sebanyak mengenai risalah ini. Kemudian risalah ini membincangkan mengenai orang panggil yang kita sebutkan tadi, Tafsir Isyari Sufi. Jadi Tafsir Isyari Sufi itu ialah tafsir yang mentakwilkan ayat Quran menyalahi zahir, tetapi dia tidak tinggal zahir. Maknanya gitu. Baik. Baik. Tak apa, tak apa. Jangan, saya tak boleh letak kitab atas itu. Tak apa cikgu. InsyaAllah tak ada boleh main-main. InsyaAllah. Baik. Mesti. Puan tengoklah, kerana apa? Tengok kitab balik tuan-tuan. Kerana beberapa isyarat yang tersembunyi, yang zahir ia beberapa isyarat itu bagi arifin billah daripada kalangan arbabis suluk wal mujahadah, daripada mereka yang menerang Allah Ta'ala akan basair, yani akan mata hati mereka itu, kan? Maka terpancarlah pada hati mereka itu setengah daripada ma'ani daqiqah, makna-makna yang halus dengan wasitah al-ilham ilahi atau al-fatih rabbani. Serta dapat menghimpunkan antaranya, yani antara ma'ani daqiqah itu dan antara makna yang zahir yang dikendaki daripada ayat Al-Quranil Karim. Jadi tuan-tuan, maksudnya saya tak mau terang panjang yang ni, cuma nak uraikan maksud saja. Artinya sungguh pun tafsir isyari yang kita pelajari ini, dia takwil dia menyalahi bagi zahir, tetapi kita tidak meninggalkan makna zahir. Faham? Sekali kita kata, tinggal makna zahir tori, tak boleh. Sebab kok mana pun dia kena faham makna zahir dulu. Bila faham makna zahir, baru dia akan membawa kepada memahami makna batin dan juga isyarat dan juga irsyadat. Dia tak boleh tinggal makna zahir. Sebab makna zahir itu asas, itu basic. Baik. Kan? Sebagai satu contoh yang lain, kita nak buat
misal atau contoh yang lainan. Contoh seperti ayat innamas sadaqatu lil fuqara wal masakin wal muallafati qulubuhum wa fir riqab, seterusnya sampai habis. Ayat ini ayat zahir, dia menunjuk di atas asnaf-asnaf atau kumpulan-kumpulan yang boleh menerima zakat, kan? Ha, ni orang jabat zakat dia apa ya? Innamas sadaqatu lil fuqara, dia panggil al-mustahiqin, orang yang mustahak untuk menerima zakat. Tapi bila kita sebut isyarat sufi innamas sadaqatu lil fuqara wal masakin, hanya sesungguhnya sedekah-sedekah itu untuk orang-orang fakir miskin. Ha. Jadi sedekah itu untuk orang fakir. Ya, orang kaya tak boleh sedekah. Ya, tak boleh. Haram kita bagi sedekah macam zakat kepada orang kaya. Lepas tu orang kaya tak boleh bagi apa? Boleh bagi. Bagi apa? Hadiah. Bagi hadiah. Sebab as-sadaqah lil-as'agir wal-hadaya lil-akabir. Sedekah-sedekah itu untuk orang yang kecil. Manakala orang yang besar-besar, adab kita dengan orang besar, kita tak boleh panggil ni saya sedekah, tapi kita kena sebut ini hadiah. Ini hadiah, kan? Tapi dalam isyarat sufiyah, ini bawa panggil isyarat ayat tadi dalam isi ulama tasawuf, sadaqah situ dengan makna al-ulum al-ladunniyah, al-ma'arif al-ilahiyah, tu sadaqat. Jadi innama sadaqatu lil-fuqara, maksudnya innama al-ulum al-ladunniyah wal-ma'arif al-ilahiyah lil-fuqara'i ilallah. Hanya sanya ilmu-ilmu laduni, makrifat-makrifat ketuhanan itu akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang fakir ilallah. Orang yang sangat berhajat kepada Allah Subhanahu wa taala, mereka ini diberikan oleh Allah taala laduni dan makrifah-makrifah ketuhanan. Tu ayat itu maksudnya. Jadi kalau kita tengok segi zahir, menyalahi langsung, tak gitu? Atau yang kata takwil Quran menyalahi zahir. Tapi dia tak lari daripada zahir. Sebab apa? Sebab zahirnya nak bagi zakat kepada orang fakir miskin, iaitu kena ada apa orang panggil macam pertanian atau perniagaan. Basic dia untuk ada bandar baru boleh bagi. Maka nak dapat benda tu kena apa? Kena ada usaha mujahadah. Demikianlah juga so fakir ilallah nak dapat ilmu laduni, nak dapat marifah ketuhanan, didahului dengan riyadhah dan mujahadah. Ha. Kena mujahadah baru diberikan. Ini tilik kepada anugerah Allah Subhanahu wa taala. Jadi bila kita tengok di situ, dia tak lari daripada zahir. Cuma zahirnya kita nampak lagu menyalahi zahir. Tapi pada hakikatnya tidak menyalahi. Baik. Dan contoh-contoh yang lain banyak lagi lah. Nanti insyaAllah taala kita bincangkan satu-satu. Kita tengok sini dulu.
Lalu katanya, maka ini ilmu, ilmu yang kita belajar nih tuan-tuan, bukanlah ia, ia ini ilmu daripada al-ilmil kasbi. Tu dengar baik-baik ya. Ini ilmu bukanlah daripada ilmul kasbi. Ilmu kasbi ini maksudnya ilmu yang kita dapat ya dengan usaha. Bukan usaha yang dapat dicapai akan dia, akan ini ilmu dengan bahath dan muzakarah. Bukan. Sekejap kita kata, oh, nak dapat ilmu hak kita belajar dalam kita ini, kita kena usaha belajar. Baik kita kena usaha muzakarah, kita usaha berbahas begitu begini, baru kita boleh dapat. Nah, habis tu ilmu ni ilmu apa? Dia kata tak dapat dengan usaha. Tetapi tengok, dan hanya hanya ilmu ini, yakni ilmu yang kita pelajari ini, daripada al-ilmu laduni atau al-ilmu wahbi, ilmu anugerah, yang ia samaratut taqwa wal istiqamah, iaitu hasil daripada bertakwa kepada Allah dan juga kita istiqamah konsisten di dalam melakukan amalan. Faham tak tu? Ini saya tak mau main ibarat, cuma kita nak terangkan maksud. Maksudnya begini, ilmu yang terkandung di dalam kitab yang ada di hadapan tuan-tuan, puan-puan, hadirin, hadirat sekalian ini, dia bukan masuk di dalam kategori ilmu kasbi. Jadi yang pertama sekali kita kena faham, ilmu kita letak dulu, saya bagi kaedah buat carta lah sikit. Yang pertama sekali ilmu, maka ilmu tu kita bahagi dua. Pertama ilmu al-qadim, lepas tu ilmu al-hadith. Ilmu qadim, lepas tu ilmu hadith. Ilmu qadim ni maksudnya ilmu yang sedia kala. Maka ilmu sedia kala ni iaitu ilmu Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu ilmu Tuhan, itu ilmu qadim. Dan yang kedua dia panggil ilmu hadith. Hadith, ilmu yang baharu, ilmu yang baharu. Maka ilmu yang baharu ni dia bagi banyaklah. Ada ilmu tasdiq, ada ilmu tasawur, ada ilmu kasbi, ada ilmu badi'i, kan? Dan banyak-banyak lagi pembahagian-bahagian dia. Cuma kita ambil pecah dua saja. Ilmu baharu ni kita panggil dua, iaitu pertama ilmu kasbi dan satu lagi ilmu wahbi. Wahbiyun, bukan wahabi lah, tu lain. Ni wahbiyun, wau ha ba ya, wahbiyun. Wahbi satu makna dengan ata'i, ain ta alif hamzah ya, ata'i maksudnya anugerah. Ilmu yang bahasa anugerah. Baru kita letak gelak.
Ilmu kasbi, kita bincang dulu hak kasbi ni mana yang kita usaha. Nak dapat dia, kita kena usaha. Usaha dia berapa perkara? Usaha dia beberapa perkara. Usaha belajar, usaha mutala'ah, usaha muhafazah, usaha munaqashah, munazarah, mubahasah. Itu usaha semua. Kita usaha berbincang, usaha berahas, usaha berhujjah. Usaha, usaha, usaha. Itu nama usaha. Kan? Ini yang diisyaratkan oleh Imam Syafi'i dalam syair dia. أخي لن تنال العلم إلا بستة سأنبيك عن تفصيلها ببيان زكاء وحرص وبلغة واجتهاد وطول زمان ونصيحة أستاذ أتى إرشاد أستاذ طول زمان. إما شبيك دواي سوداراكو, kamu tidak akan memperolehi ilmu melainkan dengan 6 syarat. Syarat pertama, kamu kena cerdik. Syarat yang kedua, kamu kena ada sifat tamak dan haloba. Syarat ketiga, kena cukup belanja. Syarat yang keempat, kena bersungguh-sungguh. Syarat kelima, mesti ada petunjuk seorang guru. Dan yang keenam, mesti mengaji kena lama. Ngaji tak ada yang ngaji sat-sat. Ha. Kalau ngaji sat-sat ya, 2-3-4 tahun. Atau ngaji seminggu, dua, apa itu tak main ngaji dah. Ha. Tak dapat ilmu. Ha. Dia kena mengaji lama, belah-belah tu. Lepas tu, tok-tok guru kita dulu-dulu mengaji belah-belah tu, puluh-puluh tahun. Tak boleh teratur tu. Kita baru ngaji 4 tahun. Doa saya pandai lah. Tak pandai lagi. Baru tu perasannya baru. Kan? Habis itu. Itu syarat untuk nak dapat ilmu. Bukannya senang. Baik. Kalau begitu, tuan-tuan, puan-puan, hadirin, hadirat sekalian. Yang kedua, dipanggil ilmu yang kita sebut tadi, ilmu wahbiyun atau laduni, iaitu panggil ilmu yang bangsa anugerah daripada Allah Subhanahu wa taala. Maka yang anugerah ini kita pecah dua. Pecah dua pula kalau nak pecah lagi. Imam Ghazali dia pecah kepada dua. Ada ilmu yang bahasa anugerah yang Allah Ta'ala anugerahkan kepada Nabi-Nabi Rasul. Itu dinamakan dengan ilmu wahyi. Ilmu wahyu. Itu hak Tuhan bagi kepada Nabi Rasul-Rasul alaihimussalatu wassalam. Kemudian yang kedua, ilmu anugerah yang Allah Ta'ala berikan kepada wali-wali dia, kekasih dia. Maka ini dinamakan dia ilmul ilhami. Ilham, itu nama ilham yang kita sebut sebagai al-ilham al-ilahi, atau juga disebut sebagai al-fathur rabbani. Ini istilahat. Istilah-istilah. Dapat tak ni? Ha? Ingat, dapat belum tentu rezeki. Faham tu? Oh, aku dapat dah ni rezeki ku. Belum. Dapat belum tentu boleh makan tu. Ada orang yang dapat gaya nak makan lagi bumbung burung meh tangkap pom habis. Tak ada rezeki dia.
ingat tu. Baik tu kita ni kena selalu beringat pada Allah. Kan? Ni kita dapat ni balik lagi singgah kedai kopi hilang. Kan? Baik. Dapat bila dapat tu ikat bagi elak-elak. Dapat bagi elak-elak. Jangan kita biar terlepas. Bila terlepas nak dapat pula tu tak tahulah bila. Itu tilik daripada situ. Sekali lagi saya ulang ringkas. Ilmu qadim hadis. Baik qadim ilmu Allah. Hadis iaitu kita pecah dua. Ilmu kasbi, ilmu wahbi. Hak kasbi yang bahasa usaha, belajar, menghafal, mutala'ah, muraja'ah, membahasah, kan, munazarah dan sebagainya lagi. Kan. Lepas itu hak wahbi, wahbi anugerah Allah Subhanahu wa taala yang pecah dua. Kalau pemberian itu Allah berikan kepada para nabi rasul alaihi wassalatu wassalam, itu dinamakan ilmul ilham. Kalau pemberian itu diberikan oleh Allah Ta'ala kepada wali-walinya, para kekasihnya dan juga orang-orang soleh, itu namanya ilmul ilham. Hak tadi ilmul wahyu, ini ilmul ilham. Atau dinamakan juga dengan Al-Fatuhur Rabbani, atau juga dinamakan dengan Al-Ilham Al-Ilahi. Itu anugerah daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ilham ilahi ini tuan-tuan, Allah Ta'ala beri mengikut apa? Hak Tuhan bagi ilham ke orang ni sama dah? Tak sama. Dia mengikut isti'adat. Faham dah? Mengikut isti'adat. Isti'adat maksudnya persiapan, persediaan kita. Sejauh manakah persiapan kita, kita siap diri untuk menerima anugerah Allah. Tengok situ. Sejauh manakah persiapan kita, persediaan kita untuk menerima anugerah Allah. Dia tengok kita siap tu terah mana. Terah tu kita dapat. Bandingannya macam ni bagi mudah faham. Rumah kita tak ada air. Lepas tu sekejap orang umum, sadarkah umum, sekejap kami nak main bagi air. Kamu semua pakat siap-siaplah timba apa ke, besen ke, tundram ke apa. Kita ni siap, orang panggil baldi kecil tak tu ya. Sekejap dia main tu air. Ada lagi persiapan? Tak ada, saya ada baldi ni, dapat banyak tu. Kawan pula dia siap dengan tundram lah, tangki air tu dia dapat banyak dia. Sebab apa? Isti'adadat, persiapan dia, persediaan dia tu banyak, maka dia dapat banyak. Faham tak? Maka demikianlah persiapan kita tu apa dia tuan-tuan? Bukannya baju besar, baju kelawar, kan? Bukan jubah besar, bukan serban besar. Ni hati. Persiapan kita ialah hati. Siapa yang siap hatinya untuk menerima ilham daripada Allah, dia siap tu banyak, siap dengan keadaan yang baik, insyaAllah sebanyak mana yang dia siap, itu dia akan dapat anugerah daripada Allah Subhanahu wa taala. Tapi kita tak ada persiapan, kita tak dapat. Apakah persiapan kita? Inilah tasfiyah al-qalbi,
penyucian hati. Artinya, sebanyak mana peratusan hati kita tu cuci bersih, sebanyak itulah ilham-ilham daripada Allah, pembukaan-pembukaan daripada Allah akan terbuka dalam hati kita. Ini nak tanya, tuan-tuan balik tanya diri tuan-tuan masing-masing, sejauh mana persiapan aku untuk menerima? Macam ni, siapa yang hari ni persiapan dia banyak, dia dapat banyak. Siapa yang persiapan dia sikit, dia dapat sikit. Siapa yang tak ada persiapan langsung, tak dapat. Dapat datang saja, dapat pahala saja, dapatlah juga pahala, tapi rahsia ilham ladun ni tu tak dapat, kan? Habis. Ini saya terangkan sedikit sebanyak cara untuk nak memahami konsep ni. Sebab tu dia kata nak dapat ilmu ladun ni ni, iaitu samarah taqwa dan istiqamah. Itu hasil daripada taqwa dan juga konsisten kita di dalam melakukan amal ibadat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia tak boleh kalau kita tidak amal. Sebab cara nak dapatnya salah satunya ialah amalan. Dia kalau orang tanya kita mana dalil, kata taqwa dan juga istiqamah. Ni tengok, sebagaimana firman Allah Ta'ala, wattaqullah, tengok, wattaqullah wa yu'allimukumullah. Kita tengok sikit lagi, kan? Artinya, dan bertakwalah kamu akan Allah, niscaya mengajar akan kamu oleh Allah. Tuhan ajar apa? Yakni ajar akan ilmu, kan, yang kamu tidak mengetahui. Hak kita tahu tu tahu dah, tapi Tuhan ajar lagi akan ilmu yang kita tak tahu. Jadi tuan-tuan pun puan, hadirin hadirat sekalian, nak bincang sikit mengenai ayat ni. Jangan, yang pertama dia sebut wattaqullah, taqwa kepada Allah. Itu satu. Baik, taqwa ni ibarat daripada makna apa? Mengerjakan segala yang disuruh dan meninggalkan segala yang dilarang oleh Allah SWT. Buat apa yang Allah Ta'ala suruh, tinggal apa yang Allah Ta'ala tegah. Itu taqwa. Pada bila kita buat apa yang Tuhan suruh, tinggal apa yang Tuhan tegah, ni faedah taqwa. Ini kita panggil samaratut taqwa. Mana? Wa yu'allimu kumullah, dan mengajar ya Allah akan kamu. Tuhan ajarkan kamu ayat ilma ma lam takunu ta'lamu, yakni akan ilmu yang kamu tidak pernah tahu. Hak kamu tak pernah tahu tu Allah ajarkan kepada kamu. Nak cerita dia panjang, kan? Seperti kita dah bahas dah hari itu di Darul Hidayah, bagaimanakah Allah Ta'ala mengajarkan ilmu-ilmu kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nanti lain kali kita bincang lain, banyak perbahasan berpanjangan dia, kan? Nabi kita tahu. Kita juga kita tahu benda-benda yang akan berlaku dengan diberitahu oleh Allah Subhanahu wa ta'ala.
Sama ada Allah Ta'ala ajarkan dia tu dengan secara sedar atau Allah Ta'ala ajarkan dia tu dengan secara mimpi. Yang disebut dalam mimpi itu sebagai bushra atau mubashirat, berita-berita gembira, atau juga disebut sebagai ar-ru'ya as-salihah as-sadiqah allati taraha al-mu'minu aw tura lahu. Mimpi-mimpi yang benar, mimpi-mimpi yang baik yang diperlihatkan kepada orang mukmin di dalam tidurnya itu, itu dia panggil bushra atau mubashirat, berita-berita yang mengembirakan. Ini semua orang mukmin daripada dah dapat dah alamat. Bila nak berlaku satu-satu perkara, pom, Tuhan bagi tahu dah kepada mereka. Kan? Tuhan bagi tahu dah kepada mereka. Sebagai satu contoh, guru saya dulu, kan, ketika sebelum berlaku perang besar di Syria, maka dia bermimpi. Tuhan bagi mimpi beritahu kepada dia bahawa Syria ini akan melanda peperangan yang besar. Maka dia bagi tahu bagi semua, khutbah di atas mimbar, kata-kata mimbar, beringatlah, jagalah, negara kita ini akan melanda peperangan. Kan? Tapi orang buat tak heran dekat dia. 3 hari dia keluar daripada Syria, pun berlaku terus peperangan. Tu orang-orang soleh, Tuhan sampaikan berita kepada mereka, bagi tahu dah ni akan berlaku, ni akan berlaku. Ini semuanya disebutkan sebagai fathul rabbani, ilham ilahi, dan juga mubasyirat, berita-berita. Jadi tuan-tuan, kesemua ni tak pelik. Ini kerana mereka mewarisi daripada ilmu baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tengok, Nabi kita diberitahu oleh Allah Taala tentang alamat-alamat sughra, alamat-alamat kiamat yang kecil nak berlaku. Nabi bagi tahu, berlaku semua dah. Kemudian Allah Taala bagi tahu kepada Nabi kita tentang alamat wusta, alamat-alamat pertengahan nak berlaku kiamat. Nabi pun bagi tahu kepada kita umat, bagi kita tengok alamat tu dah ada dah. Kemudian Nabi kita pula memberitahu kepada kita alamatul kubra, alamat-alamat yang besar hampir nak berlaku kiamat. Dah tunggu masa dah, satu-satu akan berlaku. Ini panggil apa? Yu'allimu kumullah, allamaka ma lam takun ta'lam. Allah ajarkan pada kamu ilmu yang kamu tak tahu. Tuhan ajar. Habis. Tapi pokoknya, asasnya ialah taqwa. Itu sebuah ayat tu, wattaqullah, bertakwalah kamu pada Allah. Baik. Tapi tuan-tuan, itulah kita sebut dah dulu, nak takwa kepada Allah kena mengikut qawalib dia. Faham tak qawalib? Ha? Kita nak takwa kepada Allah kena mengikut qawalib dia. Kalau tak ikut qawalib, tak jadi. Qawalib, apa dia qawalib? Acuan. Acuan dia. Dan tuan buat bahulu, nak bahulu bentuk ikan mas, tapi acuan dia kerang.
Tak jadi kan, tak jadi. Dia kena ikut acuan. Cuba kita tengok. Tok Sami Buddha, depa riadah depa tu, mujahadah depa tu cantik dah. Tapi pasal apa tak jadi wali-wali juga? Kerana tak ikut acuan. Kan? Maka orang kita hari ni, cuba kita tengok. Kata Abu Ya Syekh Fahmi Zamzam. Saya ingat lagi. Dia kata orang zaman sekarang ni dia terbalik. Lagu mana terbalik? Orang alim banyak tapi malas. Nah, orang alim banyak ke, orang berilmu banyak tapi malas nak beramal. Dia kerja tidur, main game. Orang alim. Tapi orang jahil pula rajin beramal. Tapi ilmu tak ada. Pakai tudung, nampak rambut. Pakai kain telekung, semayang tapi nampak rambut. Pi umrah, buat umrah, semayang nampak rambut. Cemburah. Kan? Lepas tu pula orang panggil mik semayang baca Quran saja. Basuh siku pun tak habis. Basuh muka, make up pun banyak lagi. Yang tak sampai dalam kulit. Rajin beramal. Tapi ilmu tak ada. Jadi passion tu lah ni. Jadi apabila kita rajin beramal tapi tak mengikut acuan dia, tak jadi juga. Macam tu juga. Orang yang dia tahu acuannya tapi dia tak ada bahan, artinya dia tak beramal, malas pun tak jadi juga. Jadi taqwa dengan istiqamah, dia kena mengikut qawalibul ibadat. Kena mengikut acuan-acuan ibadat dia tu. Ha, maksudnya acuan ibadat artinya kalau kita nak sembahyang, kita kena mengetahui selok belok cara nak sembahyang, rukun dia, syarat sah dia, syarat wajib dia, dan perkara yang membatalkan dia. Begitu juga kalau kita nak puasa, maka kita kena tahu rukun puasa, perkara yang membatalkan puasa, apa syarat-syarat dia yang lain yang ada hubung kait dengan puasa tersebut. Baru jadi. Bila jadi, baru dinamakan ahlus sidqi yang kita baca tadi. Orang yang benar mengikut acuan. Kalau tak ikut acuan, jadi tak? Tak jadi. Itu situ. Baik. Kemudian tengok sikit lagi, dia kata apa. Dan, tengok dia kata. Dan seperti mana firman-Nya Ta'ala pada kisah Nabi Khidir serta Nabi Musa alaihissalam. Ini pun bagus tuan-tuan. Nanti insyaAllah lah saya terang lain. Dia panggil rehlah. Ada satu kitab yang ditulis oleh ulama. Dia panggil rehlah. Orang panggil kembara Nabi Khidir alaihissalam dengan Nabi Musa alaihissalam. Banyak faedah-faedah yang kita boleh ambil daripadanya untuk kita jadikan panduan dan pedoman dalam suhbah. Dalam istilah sufi, dia ada istilah suhbah. Suhbah ni perdampingan atau persahabatan seorang murid dengan guru. Itu perlu kena ada. Kan? Suhbah dia panggil. Kerana suhbah ini dituntut dalam Al-Quran. Ya ayyuhallazina amanu kunu ma'as-sadiqin. Ma'a-ma'iyah itu suhbah. Suhbah dia ada dua. Suhbah zahiriyah, suhbah qalbiyah.
ada suhbah qalbiyah, suhbah hati, ada zahiriyah. Dan ini kita bincangkan, insyaAllah. Cuma nak sebutkan di sini, kita tengok sikit. Nabi Khidir alaihi salam, kita ambil sedikit maklumat mengenai dia. Pertama, kita tengok Khidir ni boleh baca beberapa bacaan. Khidir, Khadir, Khadrun, Khidrun, boleh baca. Ini seperti mana yang dicatatkan oleh Al-Imam Nawawi dalam syarah Sahih Muslim. Khidir, Khadrun, Khidrun, Khidrun, semua boleh. Beberapa wajah bacaan dia. Maka Nabi Khidir alaihi salam ni, tuan-tuan, dia daripada nasab atau nasal, yakni galur keturunan Nabi Nuh alaihi salam. Nabi Nuh alaihi salam, Nabi Nuh alaihi salam, bapaknya adalah seorang raja. Pak dia adalah raja. Tapi pak dia ni bila apa tua, dia dah uzur dah, maka dia nak gantikan. Orang panggil jajahan, takluk jajahan raja dia tu kepada Nabi Khidir alaihi salam. Tapi Nabi Khidir alaihi salam ni dia tak mau. Bila dia tak mau, dia lari. Bila dia lari, sampailah dia di tepi laut. Dia duduk tepi laut je lah. Itu cerita sedikit sebanyak. Dan Nabi Khidir alaihi salam ni, dia masih lagi hidup sampai sekarang. Kerana ada 4 orang Nabi yang masih lagi hidup sehingga sekarang, iaitu 2 di langit dan 2 di bumi. 2 di langit dan 2 di bumi. Adapun yang 2 di langit tu, iaitu Nabi Idris alaihi salam dan Nabi Isa alaihi salam, masih lagi hidup di langit sekarang ni. Dan 2 di bumi yang masih lagi hidup, iaitu Nabi Ilyas dan juga Nabi Khidir alaihi salam. Nabi Ilyas dan Nabi Khidir alaihi salam, ini disebutkan di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. 4 min al-anbiya'i ahya'u, isnani fis sama' wa ithnani fil ardi. Ada 4 orang Nabi lagi yang masih lagi hidup, 2 di langit dan juga 2 di bumi. 2 di langit iaitu Nabi Idris dan Nabi Isa alaihi salam. Nabi Isa sekarang duduk di langit yang kedua atau di langit yang ketiga atas khilaf ulama. Maka dia akan turun pada akhir zaman nanti membunuh Dajjal, kan? Dan dia akan menjalankan syariat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kata Syekh Ibrahim Bajuri, Nabi Isa ini menjadi pengikut dan umat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan Nabi Isa ini juga disebut sebagai sahabi, sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Begitu juga Nabi Khidir alaihi salam, dia adalah jadi pengikut Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan menjadi sahabat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan Nabi Khidir ini pernah berjumpa dan bertemu dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Khidir sekarang dia hidup. Kan tanya, apa rahsia hidup umur panjang ni? Tuan-tuan nak ada rahsia ni? Saya pun duk cari juga tak jumpa-jumpa lagi. Tapi tahu rahsia itu. Rahsia itu yang disebutkan oleh Syekh Al-Arif Billah Ibn Ajibah Al-Hasani radhiyallahu anhu. Nabi Khidir
dia meminum satu jenis air. Air tu tuan-tuan carilah, kalau jumpa makanlah, minumlah. InsyaAllah umur panjang. Ayat tu namanya bukan ayat al-ulum. Yang pasti dia bukan ayat al-ulum. Tapi ayat tu namanya ma'ul hayat. Ma'ul hayat dipanggil air kehidupan. Duk tak mana? Tak tahu. Wallahu a'lam. Tapi kata setengah ulama, air itu ada di belakang Jabal Qaf, di bukit Qaf, di belakang bukit Qaf. Kita nak cari tahu mana? Tak tahu kan. Bukit Qaf pun kita tak tahu. Satelit pun cari tak jumpa. Tapi wali-waliullah jumpa. Para wali-wali berjumpa. Minum air tu kalau diperolehi, senang saja ya. Jumpa Nabi Khidir, ajak dia tunjuk telaga ataupun tamana ma'ul hayat tu, kita minum, insyaAllah boleh hidup lama, boleh tengok beberapa generasi lagi. Tu Nabi Khidir alaihi salam. Sikitlah ringkas mengenai Nabi Khidir. Tapi yang penting tuan-tuan, tuan-tuan tahu Nabi Khidir ni paling kurang ambil 4 maklumat. Paling kurang ambil 4 maklumat mengenai Nabi Khidir, insya-Allah kita dapat faedah banyak. Pertama, kita tahu kunyah dia. Yang kedua, tahu nama dia. Dan yang ketiga, tahu nama apa dia. Dan yang keempat, tahu gelaran dia. Kita ambil 4 ni, insyaAllah kita dapat faedah banyak. Yang pertama, kunyah dia. Kunyah ni maksudnya nama pena dia. Kunyahnya Abul Abbas. Abul Abbas tu kunyah dia. Nama dia Khidir Abaliya. Baliya. Balam ya alif. Baliya. Nama ayah dia Malkan. Min lam kaf alif nun. Malkan. Ha, bukan mai makan tak. Malkan. Ha. Baliya bin Malkan. Lepas tu gelaran je Khidir. Ha, cukup. Maka disebut dalam kitab Hasyiah Al-Allama As-Sawi ala tafsiril jalalain, Imam Sawi menukilkan perkataan orang arifin. Dia kata, man alima isma man alima kunya'u wasmahu wasma abihi wa laqabahu mata 'ala al-iman wal islam. Artinya sesiapa yang mengetahui kunyahnya Abul Abbas, yang mengetahui namanya Baliya, dan mengetahui nama bapaknya Malkan, dan mengetahui gelarannya Khidir, orang ini pasti mati dalam Islam dan mati dalam iman. Hak ni besarnya tuan-tuan. InsyaAllah kita ambil tahu di situ. Kan? Itu faedah kita mengetahui Nabi Khidir alaihi salam. Nanti cerita dia kita sambung dalam kuliah yang akan datang. Firman seperti mana firmannya pada kisah Nabi
Khidir dan Nabi Musa AS. Lepas tu ada kisah di sebalik pasal apa Allah Ta'ala memerintahkan Nabi Musa pergi belajar kepada Nabi Khidir. Kalau kita tengok dari segi kedudukan, Nabi Khidir AS ni dia kurang daripada Nabi Musa, kerana Nabi Musa ni sampai pangkat risalah kerasulan, sedangkan Nabi Khidir tak sampai risalah, dia hanya Nabi saja. Hati-hati khilaf ulama tiga kaul, dia wali, dia Nabi, dia Rasul. Tapi kaul yang muktamad dia hanya Nabi saja, tak sampai pangkat Rasul. Kalau gitu Nabi Isa, Nabi Musa alaihi salam dia Rasul, dia lebih daripada Nabi Khidir. Tapi apakah sir rahsia Allah Ta'ala menyuruh Nabi Musa pergi belajar pada Nabi Khidir? Jawabnya tuan-tuan, ini mengajak kepada kita. Kerana satu ketika orang tanya kepada Nabi Musa, siapakah yang paling alim sekali? Nabi Musa kata, aku paling alim. Tuhan kata, tak, ada lelaki yang alim pada engkau, kau pergi belajar dekat dia. Ini. Tapi Nabi kita Muhammad SAW tak. Tuhan kata, wahai Muhammad, Rabbi zidni ilma, ya Allah, tambahkan aku ilmu. Tengok Tuhan ajarkan kepada Nabi, wa'allamaka ma lam takun ta'lam. Semua Tuhan ajarkan Nabi. Ini faedah merendah diri. Jangan mengaku kita pandai. Kan? Allahu'alam. Jadi kita tengok bincang lain. Allahu'alam. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilaik. Amiltu su'an wa zalamtu nafsi faghfir li, fa innahu la yaghfiru adh-dhunuba illa ant. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin nabil ummi الحبيب المحبوب العالي القدر العظيم الجاه على آله وصحبه وسلم تسليما. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم عليه. اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا رحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اهدنا وسددنا، اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مشكورا، وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما مغفورا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله وسلم عليه، والحمد لله رب العالمين.